Kehadiran Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa di posko pemenangan DPP Sahabat Ganjar menjadi sorotan utama. Ia menggemakan deklarasi dukungan Mega untuk Pilpres 2024. Mantan Panglima Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa turut menyaksikan dengan penuh antusias pemaparan program kerja Sahabat Ganjar dengan basis data yang telah dikumpulkan oleh Litbang Sahabat Ganjar. Dalam kunjungannya, Andika Perkasa menyatakan alasan dirinya bergabung ke dalam TPN Ganjar Mahfud di kontestasi Pilpres 2024. Salah satu fokus utama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang disorot oleh Jenderal Andika adalah peningkatan efisiensi pemerintah untuk mengurangi kebocoran dan mencegah korupsi. Dalam sesi wawancaranya, Andika juga menyinggung perhelatan debat Capres-Cawapres yang akan digelar KPU untuk meninjau kapasitas dari paslon nomor urut 3 tersebut. Andika sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyampaikan kepada relawan Sahabat Ganjar dan relawan lainnya untuk tetap optimis dalam bekerja karena masih banyaknya peluang terbuka menjelang hari pemungutan suara. Kita harus selalu punya harapan. Karena apa? Jangankan 7 minggu, Gus. 1 jam terakhir saja akan berpengaruh. Betul, betul. Artinya kita punya banyak kesempatan untuk terus, yang penting jangan kendor dan jangan loyo begitu mendengar hasil survei segala macam, karena memang sejarah membuktikan survei-survei ini pun tidak selalu tepat. Jadi kita masih banyak punya kesempatan, termasuk dukungan alam semesta yang kita nggak tahu, gitu loh, Gus. Betul, betul. Jadi betul. Terus berjuang, Sahabat Ganjar dipimpin oleh Gus Nahib yang saya tahu sangat militan, terus bergerak, tapi juga bergerak dengan cara yang terhormat. Pada kesempatan ini, Andika juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke Distro Ganjar sebagai salah satu lapak UMKM lokal yang menjajakan berbagai merchandise khas Ganjar Mahfud. Kita semua adalah penentu masa depan bangsa Indonesia. Jadi menurut saya kita saling mendukung, tapi kita juga punya kreativitas, apapun boleh dilakukan. Dengan caranya sendiri-sendiri, sak bisanya, enggak perlu ada tuntutan misalnya harus begini begitu, apa yang bisa dilakukan dan sekecil apapun itu sangat berarti untuk Mas Ganjar, Pak Mahfud, dan yang lebih penting berarti untuk masa depan bangsa Indonesia. Nah, itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.